serangan Indonesia masuk. Begitu go for Indonesia. Syamsir Alam. Sama serangan sebuah tendangan. Syamsir Alam masuk! Oh! Ya, selamat malam pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Inilah pertandingan lanjut dari grup F, serangan Indonesia masuk! Gol for Indonesia. Syamsir Alam mencetak gol pertama Indonesia di gawang Hong Kong. Syamsir Alam. Saksikan sebuah serangan cepat kilat. Selesaikan dengan asik oleh Syamsir Alam. Bagaimana Bung Levi? Luar biasa sekali. Ke depan pada Syamsir Alam. Syamsir Alam. Datang oleh Bang Waifun. Tapi bisa dihentikan oleh Ferry Firmansyah. Sekarang Indonesia ganti menyerang balik. Ada Syamsir Alam, masih Syamsir masuk kotak penalti. Syamsir Alam! Membentur Mister. 99% peluang kita saksikan. Baik sekali pergerakan dari Syamsir Alam, tidak mampu dihentikan. Akan segera dilakukan. Syamsir Alam masuk! Lagi Prasetyo tadi pada Syamsir Alam, maksudnya masih Syamsir Abdurrahman. Tim di tahun pertama sudah memperkuat tim U19 Indonesia ya. Syamsir Alam kembali ke Jokowi kali ini. Alvin Ismail, Syamsir Alam, Alan Marta sekarang. Sudah keserangan tuh. Mental, dan semoga saja ketika sebuah gol dikipkan maka persoalan ini akan mampu dipecahkan. Berusaha lepas serangan, sebuah tendangan masuk! Syamsir Alam! Ini dia Syamsir Alam! Sebuah aksi individu yang memukau, tendangan jarak jauh, membentur tiang gawang. Lugu, Bung. Biasa-biasa saja. Mungkin dia juga tidak mengira bahwa bola akan memantul ke gawang Cina Taipei setelah membentur mister gawang. Syamsir Alam, masih Syamsir pada Alvin. Rafi Cina Taipei sudah dilakukan. Syamsir Alam, masih Alam. Umpan Alam. Oh, sebuah sundulan dari Alan Marta masih bisa dihalau. Pernah dikatakan oleh Alan Marta dalam perbincangan beberapa waktu lalu. Lakukan, sudah dilakukan. Syamsir Alam masih tinggi di atas Mister sundulannya. Ini dia Syamsir Alam, kita akan cap grup F. Alan Marta masih di rapat, masih Alan. Baik sekali Alan. Kirimkan bola ke depan gawang. Syamsir Alam luar biasa. 0-4 Indonesia unggul. Sebuah skema penyerangan yang apik dibangun oleh pemain Indonesia. Rangkaian ulang bagaimana? Dapatkan barisan pertahanan sehingga mengecoh barisan pertahanan dan dapat dikonversi oleh Syamsir Alam menjadi gol keduanya sekaligus gol keempat bagi timnas Indonesia. Umpan ke depan ada Syamsir Alam yang dikumpul. Masih kotak penalti Syamsir.
Tendangan langsung Samsir. Didominasi pemain-pemain yang baru berusia 16 dan 17 tahun. Ya, serangan dilakukan Indonesia. Samsir Alam, umpan ke depan. Oh, hampir saja tadi sebuah sundulan. Sebuah tayangan perdana aksi dari para pemain muda Indonesia, ya. Bung. Sebuah pelanggaran, Bung, dilakukan oleh pemain Singapura terhadap Samsir Alam, pertahanan Singapura. Ada Samsir Alam di sana. Rupas. Serangan Indonesia sekarang, Samsir Alam, masih Samsir. Sendirian dia, Samsir Alam! Oh! Sayang sekali sebuah peluang yang bisa dikatakan paling... Itu saja itu menyita stamina yang luar biasa. Sebuah pelanggaran, saya rasa. Oh, bukan. Masih Samsir, masih di kotak penalti, Samsir. Ada Abdullah Balestalu. Oh! Mendengar unsur-unsur magis di sepak bola mulai di sini. Jadi bola memukul sekarang menuju ke tiang. Bukan pertanda dari sebuah kegagalan. Kita harapkan ini merupakan tanda kegagalan bagi Australia. Semoga saja, Bung. Mengingat Indonesia sangat memerlukan nilai pergerakan pemain yang cukup cepat, walaupun terpostur lebih pendek. Ya. Oh, luar biasa. Samsir Alam serang masuk di kotak penalti. Tendangan langsung. Masih meninggi.